Halo Sobat Kepto, di video kali ini kita bakalan sidak apakah nih selebriti ataupun komika yang udah pasang aksesoris di Auto Project yang tiga mobilnya udah kita pasang semua, apa dia masih pakai sampai sekarang apa enggak? Enggak lain enggak bukan, kita lagi berada di rumahnya Karigen Rachelna. Nah itu sudah nampak tiga mobilnya berjajar depan rumahnya. Terus kita langsung aja kalau gitu masuk ke rumahnya Karigen, kita langsung sidak apakah masih pakai apa enggak nih aksesoris dari Auto Project nih Sobat Kepto. Halo, permisi Mas. Iya Kak. Permisi, mau ketemu Karigennya bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Iya, kita dari Auto Project, kita waktu itu udah pasang aksesoris, jadi kita pengen sidak langsung nih Karigennya pasti pakai aksesoris kita apa enggak. Nggak, bentar, gini-gini Mbak, udah ada janji belum nih sama Bos Karigen? Nggak, kita nggak ada janji. Wah, nggak bisa Mbak kalau nggak ada janji Mbak. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Ini juga apa nih, bawa kamera? Iya, kita lagi syuting, mau sidak langsung nih mobilnya pakai apa enggak gitu, jadi makanya nggak ada janji. Waduh, bentar Mbak, kecuali Mbak tahu passwordnya. Silmu merdu bukan? Bener kan? Nah kalau gitu bisa ketemu kan? Bisa. Oh iya. Oke. Makasih ya. Makasih. Silmu merdu. Karigen. Halo. Iya sorry kita dari Auto Project datang nih Kak. Kita pengen sidak sedikit boleh? Sidak. Iya. Sidak apa ya? Sidak kalau gitu pakai mic-nya dulu boleh nggak? Iya boleh. Sidak. Kan Kakak udah pasang nih aksesoris dari Auto Project. Iya. Udah sampai 3 mobil. Iya, kita bener. Pengen cek Karigen masih pakai apa enggak nih aksesoris dari Auto Project sampai sekarang. Oh, iya. Masih dong, masih pakai semuanya. Beneran. Enggak dilepas kan? Kagak, beneran dipakai orang nyaman. Bener. Iya, bener. Kita cek langsung bisa enggak? Ayo, boleh. Mau lihat-lihat berarti nih. Iya, langsung. Oh iya. Boleh. Pakai sandal dulu, Kak. Iya. Lah, tadi penjaga sini mana? Enggak tahu. Penjaga. Bisa-bisa hanya lari dari pos. Siap, bos. Penjaga gimana sih ini penjaga saya? Iya. Nah ini komandannya. Oh, komandannya. Iya. Iya, jagain yang benar dong. Ini enggak enak lagi ada tamu. Malah pada keluar-keluar. Iya. Tapi tadi mereka sopan kan sama Karigen? Agak ini sih sebenarnya Kak. Ya kan sama orang belum kenal. Oh, sopan. Tadi tahu passwordnya makanya. Apa passwordnya? Silmu merdu. Bener kan? Iya, mantap. Ya yaudah, yuk kita lihat mobil aja. Nggak mau siul dulu. Hah? Nggak mau siul dulu. Ah, jangan Mbak. Jelek siul saya. Oh ya. Ayo, silakan. Oke. Iya. Nah, ini tiga mobil saya yang dipasangin. Udah berjajar. Ini dijajarin buat sombong apa gimana? Abis dicuci, abis pada nyuci mobil. Tadi abis di... bersihin dan biasanya kan dijemur dulu. Apa tulangnya kuat. Nah ini semua udah dijejerin, ini semua udah pakai ini semua udah pakai karpet dari Auto Project, Max Mat 7D semua. Nih kita lihat dari yang mana dulu nih, dari ini yang Mazda, ini apa yang dari Sono Frit, ada Stargazer, ada Frit. Kita ada mulai dari Frit dulu. Kita lihat dari Frit dulu. Iya. Oh, saya panggil driver saya. Kebetulan beda lagi. Ada beda driver, lagi. Iya. Driver. Enggak pakai password juga, Kak? Enggak, driver. Oh. Driver. Mana ya? Driver. Ah, ini driver saya. Halo, Mas driver. Ini driver. Iya. Mirip sama yang jaga. Yang tapi jaga. Beda orang. Beda orang. Tapi kalau setiap hari pakai bajunya sama terus. Iya. Oh, kenapa? Jadi kembar, seragam. Seragam. Oh, seragamnya. Iya, seragam. Oh, iya. Iya, udah. Mas, boleh dibukain pintunya? Nggak usah sombong baju ya. Nah, ini mobilnya yang... Nah. Ini nih. Masih terpasang beneran. Iya. Beneran masih terpasang nih, Sahabat Auto. Ada minum nih driver saya. Ada sini yang bener. Buang tempat sampah. Maaf ya, ini dia soalnya. Iya, sungguh lembut sekali emang. Kerja sama saya emang, saya memperlakukan mereka seperti saudara. Seperti saudara, iya. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan. Iya, bener-bener. Iya. Nah, nih tuh. Masih terpasang. Oh, masih nih. Max Mat 7D semua ini. Tuh, udah masih kepasang semua. Masih kepasang beneran, ternyata Kariginnya enggak bohong nih sama Auto. Selain ini apalagi nih? Kalau yang Frit ini, kalau yang di Frit ini pakai karpet Max Mat 7D, terus juga kita pakai wiper dari Auto Project juga. Wipernya juga dari Auto Project. Wiper Auto Project. Masih dipasang kan? Masih dicek aja itu, masih ada tulisan mereknya tuh. Nah, tuh. Mas nggak usah in frame tadi aja mundur. Iya,
saya bisa angkat sendiri. Mau in frame dulu dia. Oh, iya, iya. Mau ganti saya bisa enggak? Nah, ini Mas masih pakai Auto Project. Iya, masih Auto Project. Halus benar ini kalau hujan benar-benar sapu bersih. Tersapu bersih. Aman, bener. Tapi kan aman, kaca juga aman. Mantap. Apalagi nih kalau untuk di frit klakson. Klakson. Iya, saya pakai klakson juga. Klakson horn-nya itu dari Auto Project. Auto Project juga. Iya, mau gak, coba? Mau coba bisa? Boleh. Enggak, ini kan enggak hati-hati di jalan. Jalanan. Oh enggak, itu kan tadinya udah. Stargazer. Kalau ini kan soalnya sebenarnya kalau fleet ini mobil mertua saya. Jadi saya pakainya lagu Panceh Pondang. Kalau yang ini. Oke, langsung dites aja nih sama Kagen horn. Horn-nya ya. Iya. Nah, wih, tuh. Mantap. Parsetnya dapet, Panceh. Dapet ya kan? Banget. Ternyata karpetnya masih terpasang, wipernya masih terpasang, klaksonnya juga masih terpasang. Berarti untuk fleet kejujuran Karigen teruji nih sampai teruji. Kita pindah ke sebelahnya nih. Ini langsung. Stargazer. Ini adalah mobil perang. Ini yang lebih mobil sering perang. Saya pakai buat kerja segala macem dan nyaman sekali. Nyaman sekali. Karena saya masih menggunakan Maxmate 70 juga. Kita cek. Iya. Ayo, saya panggil driver saya lagi. Driver lagi. Ini yang khusus mobil ini ada. Oh beda-beda. Beda. Tiap mobil mantap. Beda. Tiap mantap. Mobil beda orang. Iya iya iya. Saya panggil dulu driver saya. Iya. Driver. Driver Stargazer. Ya. Nah, driver Stargazer. Iya, halo Mas driver lagi. Stargazer. Iya. Halo, nah, iya. Seragamnya beda. Apa? Seragamnya beda. Oh, ini memang yang untuk ini namanya Mas Junot. Oh, Mas Junot. Kalau yang tadi mirip tuh sama Denny. Jadi Junot Denny itu bajunya sama. Oh. Iqbal Gifar itu sama gitu. Iya. Jadi emang pasangan. Oh, gitu. Pasangan. Halo. Iya. Boleh dibukain pintunya pengen ngelihat dalemannya. Oh, kita langsung lihat dalemannya. Lihat karpetnya juga. Pasang apa enggak iya, nih Mas? Dibukain semua. Iya. Langsung dibuka, langsung dilihat. Dilihat, nah. Oh, nah, itu tapi ini karena masih dipasang. Terlalu sering dipakai ini makanya agak kotor ini. Junot, duh, malu dah gue. Tapi ini artinya beneran iya, dipakai. Iya, pasir nih, semua ini. Pasir semua belum. Aduh, malu nih gue. Tapi itu koilnya bisa dibuka kak, bisa langsung dibersihkan. Bisa langsung dibersihin. Ini Maxmate 70 dari Auto Project, gampang. Bisa nggak? Bisa nggak bukainnya? Iya. Bisa nggak bersihin dibuka, ya? Dibuka, bersihin. Pak, gampang ini pak, nyopotnya pak. Iya kan kamu emang kerjaan kamu harusnya. Aduh, maaf gampang, nih. Nyopotnya pak. Iya, dibersihin dulu, dibersihin dulu. Maaf ya. Oh, maaf ya saya. Iya ini. Oh sangat menyayangi sekali iya. Staffnya iya, ya. Saya sangat respect sama mereka. Sangat karena respect. Mereka tuh bukan saya anggap sebagai anak buah tapi sebagai partner kerja. Partner kerja. Iya. Jadi dan emang, saudara juga. Udah kayak saudara juga. Tolol banget tuh. Sangat penuh kasih sayang. Iya. Sangat penuh. Maaf ya, ini lingkungan kerja yang sangat idaman banget. Iya, iya karena tidak ada toksik-toksik di dalam lingkungan kerja ini enggak ada. Iya. Iya. Apalagi nih selain karpet? Kalau di sini tuh saya karpet terus juga sama ini wiper juga. Wiper? Wipernya sama klakson. Klakson. Ini klaksonnya saya kan emang upgrade. Upgrade. Tuh. Sama kan namanya gitu. Iya. Nah, itu. Ini klakson, wiper sama itu apa namanya karpet, Maxmate 70 juga. Nah ternyata di Stargazer udah masih benar-benar terpasang nih sama Karigennya nih. Iya. Kita udah selesai nih sidak Stargazernya ternyata masih terpasang. Masih. Karigen lolos lagi nih. Tapi di Mazda kita belum tahu nih sahabat otot apa masih terpasang. Oh mau lihat yang Mazda? Apa? Oh iya. Bentar yang Mazda. Mm-mm. Yang Mazda. Saya panggil driver saya yang khusus Mazda. Oh ada lagi? Ada beda lagi. Oke. Driver khusus Mazda. Driver Mazda. Siap. Bos. Ini. Halo Mas driver Mazda. Iya. Ini driver Mazda saya. Mirip sama yang tadi, cuman beda orang. Beda orang tapi seragamnya tetap seragamnya sama. Seragamnya sama, gitu ini ya. Bajunya sama. Ini kan makanya nih. The brother. Iya. Oh, sebenarnya dia ada 3 orang enggak sih ini? Ini dia nih. Ini yang si tadi tuh yang palanya berjamur si Iqbal. Nah, ini si Denny atau Junot. Denny atau Junot. Iya. Ya. Langsung hidup Mazda. Iya. Nah, ini dia keren nih. Keren banget ya. Ini adalah salah satu mobil kesayangan saya. Mobil kesayangan. Ya, sebenarnya 3-3 mobil kesayangan, cuman ini tuh kayak saking sayangnya tuh jarang banget dipakai gitu. Jadi sekali-kali kalau emang keluar ke keluarga inti aja misalnya kayak saya, istri sama anak gitu. Biar baru saya bawa gitu. Oke, ini karena mobil kesayangan apakah masih dipasang apa enggak nih sama Kita boleh lihat. Langsung kita dibuktiin. Kita lihat Karigen beneran masih masang enggak sih? Ini kita lihat. Ini gua buka sendiri. Aduh, sorry ya. Aduh, jaga diri gua. Astaga. Aduh, ini gimana kamera, sih? Ada kamera. Gua kayak enggak ngegaji orang kalau kayak gini. Aduh, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya ini ya. Ayo Mas driver Mas.
dibelai, drivernya dibelai. Oh, saya sayang sama mereka. Sayang sama penyayangi. Iya, saya pembelaian lagi nih sama Toto, karena kayak benar-benar saudara banget. Saudara, saudara. Mereka saya mereka tuh pakai senang kerja sama saya karena itu. Selalu saya belai, saya berikan kasih sayang. Oh, bahagia banget lu kamu kayaknya. Iya, benar. Nah, makasih ya. Ini karpetnya juga. Oh, iya. Ini, kita lihat yang masih belakang terpasang. Kali ya. Masih terpasang. Kalau yang belakang kan kelihatan lebih ini nih. Bagasinya nih. Nih tuh bagasinya. Beneran nih sahabat Oto masih terpasang. Lampu. Nih. Lampu. Nyalahin lampu ini di mana? Lampu ini. Iya, ada lampunya kan di sini. Oh, iya. Tapi ya ini juga nih masih karpet masih terpasang. Dan ini lebih ini tuh sampai ini nih. Kursinya pe belakangnya kan. Kursinya kalau dilipet itu kelihatan semua. Karpet. Uh-uh. Ya. Nah, di mana? Di mana? Coba kamu cari lampunya. Kita lihat dari depan sini. Oh, kamu cari lampunya dulu ya, yang benar ya. Maaf ya Mbak Riri ya. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, nih cari yang benar. Nih kita lihat. Nah. Tuh, nih. Ini kalau jadi kalau misalkan di ratain itu udah semuanya rata semua sama karpet Maxmate 7D. Jadi kalau naruh barang itu akan teralas. Akan teralas jadi. Heeh. Enggak ada gusak-gusak gitu. Ini busak. Mantap banget ini. Mantep gitu. Banget. Udah ketemu belum? Hah? Udah ketemu belum? Iya, maaf ya. Oh iya, enggak apa. Nah, Mas Mazda. Nah. Makasih Mas driver Mazda. Segitu doang lampunya. Iya, segitu doang ya. Gimana ya? Iya. Oke, udah enggak apa-apa kalau gitu. Maaf ya. Iya, mungkin dia juga ini nggak tahu. Wow, dibelai lagi nih sahabat Oto. Nah. Oke, nah tapi kita udah lihat ternyata benar-benar masih terpasang. Iya. Nih. Tapi apalagi nih lihat kayak keren kalo banget nih kayak yang di atas. Yang mana? Yang ini. Oh ini, roof box. Ini roof box saya pakai Otorek. Jadi roof box sama roof barnya itu saya pakai dari Otorek. Gitu. Dari Oto Project juga. Dari tapi Oto Project juga. Kok jadi beda warna dia kemarin hitam gak sih? Iya, jadi ini emang sengaja saya bikin merah supaya nuansanya sama nih. Jadi kalau kelihatannya tuh, wah kayak nyambung gitu. Jadi kayak, ya emang nyambung sih. Maksudnya emang sengaja dibikin jadi kayak satu kesatuan. Satu kesatuan. Gitu, jadi emang akhirnya dominasinya warnanya hitam sama merah. Ini rencana juga pengen saya ini, tapi tunggu velgnya dulu deh. Tunggu velgnya dulu. Berarti ini udah merah hitam. Di wrapping ini, di wrapping. Iya. Itu Oto Project banget sih, Kak. Kenapa? Mobilnya bisa kita bawa pulang. Mana? Merah hitam? Iya, merah hitam. Oto Project banget sih. Terus fitur airnya gimana? Saya mau kalau berarti aku BA-nya 2, BA-nya 2 mau enggak? Apa? Oto Project BA-nya 2 brand ambassador ya. Kak Bos. Iya. Kerigin mau kan? Apa? Jadi BA-nya Oto Project. Mau gitu? Dong, saya mau. Iya, nih, iya, saya biasanya harusnya ada pendukung kalau misalkan pendukung saya. Pendukungnya gitu. Iya, yang ngedukung saya untuk jadi BA kayak meramai-ramaikan gitu. Cuman ini kayaknya mereka lagi kemana ya? Supporting. Siap, Kerigin. Gimana menurut kalian kalau saya jadi brand ambassador dari Oto Project? Bagus banget. Setuju. Oh iya. Setuju. Setuju. Tapi ini kita bawa dulu. Hah? Mobilnya. Sama dia. Dianya aja boleh enggak? Drivernya aja. Nih. Mobilnya sini aja. Iya di bawah. Oh ya udah. Iya. Nanti ikut kita ya. Saya. Oke. Iya, bisa aja. Yara. Ya udah, balik semua. Oke. Balik semua. Balik ini. Oke. Nah, Karigen, ini udah pasang nih. Udah pasang. Udah banyak juga aksesorisnya. Apalagi semua pakai karpet. Iya. Selama Karigen make nih gimana sih? Nyaman jujur dia. Ya, jujur ya. Kan saya pertama itu waktu yang pertama kali itu masang di Stargazer. Iya, Stargazer. Karena Stargazer itu emang mobil harian banget lah gitu. Mm-hmm. Terus pas cobain di Stargazer itu emang nyaman banget dan gampang dibersihin. Mm-hmm. Apalagi kayak gue itu kan kerjaannya tuh emang benar-benar banyak di mobil lah. Karena gue tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta gitu. Mm-hmm. Jadi emang lebih sering di mobil. Dan emang kenyamanannya tuh luar biasa gitu. Udah gitu gampang dibersihin. Jadi kadang gampang misalnya gue syuting nih, terus ntar ini aneh udah tinggal diangkat terus dibersihin. Oh itu contohnya. Mana tadi? Oh ini dibersihin. Tadi yang kotor udah langsung dibersihkan. Gampang banget ini sahabat Oto. Ini lagi. Bukti terbukti banget. Bener. Gak capek kan? Gak capek kan kerja sama saya kan? Gak capek. Bahagia banget masnya. Balik pasang. Iya gitu. Jadi emang seperti itu kerja sama saya. Jadi saya tuh gak pengen juga nyusahin para driver-driver saya. Kalau bisa dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri gitu. Jadi ya makanya terima kasih banget lah buat Maxmate 7D gitu menciptakan karpet yang luar biasa yang gampang dibersihkan membantu kinerja dari para driver saya. Oke, iya. Benar
auto project berarti meringankan. Auto project meringankan, benar-benar. Okay. Berarti nyaman banget ya, Kak? Nyaman banget. Keluarga juga nyaman. Keluarga kan? Nyaman banget. Istri saya juga ngomong, ini enak banget karpetnya, dibilang kalau misalkan lagi mengendarai Stargazer, mengendarai ini. Iya. Jadi masuk tuh udah nggak pakai sendal kadang. Jadi mungkin sendal ditaruh terus langsung ke kaki, karena emang pertama kan gampang dibersihin. Kayak kita mau pakai pagi-pagi tuh drivernya pada bersihin, kayak cuma gini-gini doang tuh debu udah hilang gitu. Nggak harus yang ribet vakum, digosok, enggak. Tak 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 pakai sapu udah selesai. Kalau hornnya? Hornnya merdu sekali. Merdu sekali ya. Kemarin saya macet gitu. Saya pencet hornnya, orang nggak mau pindah saking enaknya. Oh, malah nggak mau pindah. Malah nggak mau pindah saking merdunya. Saking merdunya. Jadi nikmatin ya, Kak. Terus kemarin di daerah Senen kalau nggak salah itu ada pengamen minder gara-gara suara klaksonnya. Oh, jadi diam. Dia mau ngamen terus pas tin gitu langsung langsung dia minggir. Iya. Soalnya saya serempet. Gak mau geser, iya. Bentuk, ini bentuk empati kepada sesama, iya, gitu ya. Tadi kan sangat baik hati. Sangat baik, keserempet. Sangat, iya, iya. Langsung gitu. Terus ini roof box-nya gimana, aman? Roof box-nya juga aman banget. Ini udah, ini kan ada kuncinya juga. Jadi kemarin pas dibongkar pasangnya nggak ribet lah. Orang udah tinggal ada kuncinya, tinggal tas-tas-tas-tas. Tuh udah ada kuncinya semua nih. Dua sisi bisa dibuka kiri dua dan kanan. Dua sisi bisa buka kiri, bisa dibuka kanan. Tapi cakep nggak dijadiin warna merah gini? Cakep. Cakep ya? Iya, jadi emang dan cukup enak banget gitu, karena warnanya, ininya tuh gampang, nggak ribet bongkar-bongkarnya. Jadi ini, dan ini match banget sama mobilnya nih. Jadi untuk kalian nih, untuk sahabat Oto yang pengen beli roof box juga bisa dimodif. Tapi mau warna apa, tapi pasti roof box-nya belinya di Oto Project dong. Yoi, makanya Oto Rack yang slim nih, pas jadinya. Kayak pas ini kan banget di mobilnya. Masuk mobilnya ke wagon, terus pakai roof box yang slim, yang nggak terlalu tebel. Pas ya kan. Next mau beli mobil apa lagi nih, Kak Ciri? Next saya masih mikir-mikir dulu nih, kemarin juga saya tuh sebenarnya mobil tuh tergantung kalau misalkan ada driver yang lagi butuh kerjaan. Karena ada orang lagi butuh kerjaan gitu, misalnya kayak driver gitu. Ya mau gak mau akhirnya saya jadi harus nyari beli mobil. Jadi dapat drivernya dulu nih? Iya, jadi harus orang ada ngalamar orang driver dulu gitu. Pak, tolong pak, saya butuh kerjaan, saya pengen jadi driver. Oh iya boleh, nanti saya belikan mobil dulu berarti. Gitu. Oh buat gitu? Buat driver. Gitu, jadi biasanya gitu. Dan gitu. Alhamdulillah udah sekitar 20 orang saya usir. Minta karena harus beli mobil, Lamborghini segala macem nih. Ya. Mereka yang request juga nih mobilnya. Mobilnya apa? Request sendiri. Oh gitu, gitu ya. Yang tiga juga udah kayaknya hari terakhir kayaknya mereka. Saya bisa bawa sendiri mobil. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya saya. Ganti-gantian aja kan bawa mobil, mah nggak usah tiga-tiganya sih mbak sebenarnya. Iya. Nggak sekalian tiga. Ya. Iya, nggak ribet kalau tiga. Di derek gitu. Di derek, ya nggak kepake dong kalau begitu. Oh, iya. Oke, nah ternyata beneran masih terpasang semua nih sama Oto servisnya. Kita berarti sidaknya berhasil nih menguji Karigen masih memasang semua aksesoris Oto Project di mobil-mobil kerennya nih sahabat Oto. Nah Karigen, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Nah kalau ada aksesoris lagi dong buat Mazda atau buat Stargazer, aman. Infoin. Aman. Kan kemarin juga udah bilang tuh kalau ada, apa sih yang buat ini belakang tuh? Portal gate ya. Apa yang kebuka sendiri gitu. Yang ada sensornya. Yang kayak Innovagenix gitu. Tuh bagus banget tuh. Innovagenix tuh begini. Biasa. Ada door ininya. Ada yang kick apa namanya? Kick sensor. Kick sensor. Terus ada yang pencet tombol. Yeah. Terus ada yang pakai remote. Wah, bagus kalau ada Mazda dong, mau dong saya juga. Iya, berarti nanti kita sampaikan requestnya nih. Iya, Stargazer Mazda kalau itu ada. Terus saya ngeliat mobil-mobil lain tuh juga ada inian ya. Apa namanya? Body kit. Ya ada body kitnya. Kalau ada juga mau Stargazer. Ini nih Mazda nih. Nanti aman. Kalau misalnya ada pasti kita langsung kabarin Karigennya nih sahabat Oto. Terima kasih. Terima kasih Karigen. Sama-sama, terima kasih banyak. Nah buat sahabat Oto nih yang pengen mendapatkan aksesoris tadi bisa langsung datang ke Oto Project Garage ataupun ke toko variasi di seluruh Indonesia nih. Oto Project Garage yang pernah datang kan? Pernah. Di Ruko Sudah Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Instagramnya Oto Project yakni di Oto Project dan juga TikToknya Oto Project dan akunnya Karigen nih. Yes, jangan lupa Regen sih. Kita juga ada akun otomotif mulai. Tahun ini ada playlist otomotif. Playlist otomotif. Ada konten otomotif dari saya. Bakal ada konten otomotif juga yang menarik nih dari Karigen yang pastinya jangan lupa sering-sering collab sama Oto Project dong. Ayo dong siap terus pokoknya. Nah jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah, terima kasih banyak nih Karigen sekali lagi. Kasih, tapi yang pastinya nih Oto Project bikin mobil Oto Keren.
udah. Rapin mobil. Semuanya. Balik ke pintu mobil masing-masing.